Di Akbar Zoo kemarin aku lihat salah satu marmut yang tingkahnya sangat menggemaskan. Ini ketika marmutnya lagi makan kacang panjang. Marmut merupakan salah satu hewan peliharaan favorit banyak orang ya hingga sekarang. Hal tersebut karena marmut mudah dirawat dan memiliki bentuk serta raut wajah yang lucu. Kalau kalian ingin memelihara hewan mungil ini, perlu diketahui jika ada beragam jenis marmut. Setiap jenisnya memiliki ciri-ciri yang khas sehingga berbeda satu sama lain. Kalian tahu nggak sih ternyata marmut itu adalah salah satu hewan yang sangat aktif. Mereka bisa terjaga hingga 20 jam dalam sehari. Ini berarti marmut membutuhkan banyak ruang untuk bergerak. Ruang tersebut bisa berada di luar rumah ataupun di dalam rumah, tetapi harus memiliki ruang tidur serta area yang besar untuk marmut menjelajah. Kalau untuk makanan sendiri, marmut ini adalah jenis hewan herbivora. Makanan utama marmut salah satunya adalah jerami, rumput, sayur, dan buah. Kalau udah lihat tingkah menggemaskan kayak gini, kira-kira kalian tertarik nggak untuk memelihara marmut di rumah?